Hujan deras yang disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Jakarta pada Minggu siang. Akibatnya, sejumlah pohon yang terletak di sepanjang jalan Maijen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, tumbang. Tumbangnya pohon besar ini menimpa 6 unit motor yang tengah parkir di pinggir jalan. Petugas terkait berusaha mengevakuasi batang pohon yang menutupi jalan dengan gergaji mesin. Hal itu dilakukan agar jalan di wilayah ini bisa dilewati oleh kendaraan. Insiden ini pun sempat membuat arus lalu lintas yang mengarah ke Cililitan mengalami kemacetan. Tadi terjadi karena hujan besar, jadi ada angin kencang, terus ada beberapa pohon yang tumbang. Sudah 1, 2, 3, ada 3 pohon yang di jalur ini aja, Sutoyo, paling besar yang sini. Terus karena ini ada yang listrik dari PGU, nah itu juga tumbang juga, kita potong juga pakai karter, jadi semua sudah bisa untuk dilalui seperti biasa. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa akibat insiden ini. Dari Jakarta, Malau Colin, RTV.